Morning guys. Malam tadi susah sikit nak tidur sebab macam bunga api banyak gila ni for Bali kan. So sekarang terlewat bangun. Sekarang dah 6.10. Tak nampak ke tak? Ingat nak bangun pukul 5.30. 5.30 pagi belum mandi siap-siap sebab subuh. And then pukul 6.30 bergerak. So mungkin tak payah mandi sebab kita memang nak berpeluh pun. Kita tak pergi menyelam. Tapi tak tahulah shopping apa ke tak. Tapi nak menyelam dekat Kabut Sail, Kota Damansara. Ni first time nak pergi. So 6.10 kita dah basuh muka, gosok gigi je kot. Apa ni? Sebab kalau nak mandi nanti lambat pula. 6.10 12 hari bulan 11 2023, kita akan ke Kabut Sail Kota Damansara. Okay guys, aku nak basuh muka, gosok gigi, solat subuh, and then kita gerak ke sana. Okay. Sejuk. Kecil. Dalam 33. So guys, kita bersiap lah. Tak sempat lah nak gerak 6.30. Kita gerak pukul 7, okay? Alhamdulillah guys, dah siap. So 6.45. Kita pakai foundation sikit hari ni. Silky Girl. Okay. Jadi memang pakai yang ni sebab dia ada SPF 50. Tapi memang jarang pakai sebab kita nak berpanas. Dia kata kabusan dia sangat-sangat panas. Tak tempat berteduh pun. Okay. Kemudian lips ni Alpha Alha Lip Booster. Tapi dia pakai merah, nanti lama-lama dia akan pudar sikit lah jadi warna macam seakan-akan bibir asli itu. So manakan rambut kita. Actually walaupun jadi tak mandi, tapi jadi shampoo tadi sebab macam rimas lah. So tengah basah, so kita pakai cekak kerja daripada Shopee. Baju Ovaltine daripada Shopee. Baju dia agak sedikit transparent sebab kita dah berpanas kan. Walaupun pagi ni sejuk tapi nanti dia panas. Daripada Shopee, suka sangat. Dia macam waffle-waffle dekat, macam dekat Uniqlo tu mahal kan. Kat Shopee ni bawah RM20 je. Kemudian ada cargo pants daripada Shopee. Ada accessories dia. Dalam saya letak tripod in case nak gunakan. Bukan tripod lah, macam phone holder. Topi, okay, in case nak guna nanti. Dan kasut kita pun daripada Shopee. Okay guys, nak bawa bag ke? Tak payahlah kot. Jom kita gerak ke Kota Damansara. Oh jap. Cincin daripada Shopee, jam tangan daripada Huawei, apa ni, Huawei Smart Fit, dan bracelet ni pun kita beli dekat apa, dekat Stone Betul daripada Pasar Seni. Dan handphone Xiaomi 11 T Pro. Jom. Amboi meriahnya Adiva Bali. Okay guys, agak gelap sikit. Lalang tu kita buang sampah dulu. Let's go. So kita dah bertolak pukul 6.51 minit. Nampak cerah kan? Aku tekan jap. Fokus. Main dia gelap lagi. So dah lama dah macam tak keluar pagi-pagi macam ni guys. So guys, memandangkan hari ni agak busy, tak sempat tadi nak baca collagen. Tapi ada collagen daripada Kekoli yang boleh makan macam tu je. Kau nak sibuk-sibuk pun jangan lupa untuk cantik. Okay guys, sibuk-sibuk pun jangan lupa untuk jaga kecantikan tau. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masam. Tengok.
Terus glowing tu. Okay guys, jom kita gerak sekarang. Ya, ingat dekatnya tengok kat mana ni. Lapangan terbang sumbang gila. Tapi dah lagi 10 minit sampai. Okay, tunggu guys. 7:30. Okay guys, dah sampai. Takutnya nervous tu. Tapi macam krik-krik lagi. So aku ingat aku nak relax-relax dekat motor. Sebab rupanya dia jalan ke Shah Alam and then masuk ke Subang Jaya. So kalau dekat, aku ingat nak pergi ke Jialong Shah Alam. Sebab dia lalu memang lalu Shah Alam. Sebab tengok kalau dekat Jialong Shah Alam, Aquatic Shah Alam tu, kita pergi. Kalau Allah. Ni dalam tak basuh sebab asyik hujan je. Okay lah guys, jom kita gerak. Mungkin cuti panjang kan di Far Bali. So diorang macam tak pergi sini sebab diorang pergi jalan-jalan jauh. Macam Penang ke Langkawi ke. So guys, let's go. So kalau korang masuk guna Waze, diorang akan masuk sini main gate dia. Event ni kat sebelah sana kot. Tu ha, jom. Nak start sana dulu ke sini dulu ha? So kakak Rela tu kata kat sana sebelah sana makanan. So kakak Rela sarankan aku suruh jalan dulu ke sana. Dah penat bawa makan. Jom kita tengok guys. Aku mungkin akan pusing dua kali sebab nak record sambil nak menyelam susah tau. So bila kali kedua nanti aku pusing bawa aku menyelam. Tapi untuk first ni aku record dulu. So kita pusing ke sana pula lah, jom. Nervous. So guys, kita nak menyelam tapi kena catwalk. Yang menyelam sampai catwalk pun dapat grand. Guys tengok ni, pokok ketapang ni. Bawa besar gila, boleh ambil untuk ikan laga ni, banyak daun-daun ni. Tiba. So guys, jalan-jalan. InsyaAllah Wani kalau ada kereta ke, ada van ke, nak buat macam ni, kabut sil macam ni, best kan? Ada lagi guys. Kenapa kamera nampak gelap ah? So kat dalam tu pun lagi banyak. Tapi kita nak pusing dulu. I got love. Okay, sini dulu ke sana dulu? Kau nak pusing dulu. Pusing dulu lah. Ada cermin. Yeay. Okay, ini dah masuk makanan dah. So kita masuk balik tengah-tengah tu lah. Tengok lagi. So seorang guys. Okay, tak tahu siapa dah mana ni. Sini dulu lah. My god.
Menyelam, menyelam. Tak ramai dah guys. Menyelam, menyelam, menyelam. Handphone boleh jual guys. Jam. Peningnya kan rambang mata weh. Cantiknya. So, kita dah sampai ke sini, tempat macam basuh kereta ni. Tahulah pagi-pagi diorang tak basuh kereta kot. Tadi masuk daripada sini kan, keluar daripada sini. Okay guys, dah sampai kat bahagian makanan dah ni. Tapi yang tadi ya, tengah-tengah tu kita tak pusing lagi kan. Patah balik lah jom. Kita masuk balik. Famous lah. Oh, itulah memang borong dah hari tu. Wah, yang lama. Korang tahu yang Jidin suka kargo, nak cari kargo ada tak kargo oversize kat sini? Eh, cantik lah ni. Not bad. Tengok ni guys, ni cantik tapi saiz dia je. Saiz dia kecil. Ni pun cantik juga guys, tapi kecil juga. Tengok guys, cantik weh ni. Bapak cantik gila, tapi kecil. Guys, muatlah. Sekarang ni dah boleh tinggal lah. Alhamdulillah. Ni ketat sikit.
bawah dia cantik weh. Oh my god guys, yang ni tak ketat, ni nice. Oh my god guys. Grand. Wow, ini macam ringan je ni. Oh my god guys, so my vibe. Okey lah kan? Itu saya punya kak. Oh my god, ya Allah, please come Palestine. So kakak ni mesti mangga kat dalam, tapi hari ni mangga kat luar. Jom. Kita pusing dulu baru kita bersiap makanan, okey? Macam yang oversize macam ni lah. Lashi Chome. Pokemon tak ada ke Pokemon? Pokemon. Pokemon. Pikachu. Optimal Prime. Oh my goodness. Ringgit macam ni. Slay. Dalam bungkus-bungkusan pun ada. Adalah Pokemon Taurus. Ya Allah guys, peluh gila. Tudung apa dia guys.
sepepak-sepepak motor. Mana? Oh, kejap ya. Faham. Tadi tu kulit lembu ni kulit kanguru weh. Ni kena basah macam mana ni kak? Okay guys, jalan penyebalan dah sampai. So kita akan pusing balik kat tadi. Actually dekat IKEA ada tau bulu kambing biri-biri dalam 500 lebih. 500 lebih ke? Nyatalah. Yang tadi tu bulu lembu. Anak lembu kot kecil je 150. Kata boleh kurang. Tapi yang bulu kanguru tu 300 tau. Tapi bulu lembu tu cantik tu. Tapi kan kalau kat ori macam mana? Tapi memang cantik lah. So memandangkan baru 8:30 kan? Dan aku pun tak plan nak pergi ke Xialong tu. Seolah-olah aku nak habiskan masa kat sini. Tengoklah apa yang kita boleh dapat lagi. So kita masuk dari sini sebab tadi kita pusing kan. Cantiknya langit ya Allah. Kita masuk dari sini pula. Jom. Kasut budak. Tadi kita masuk pukul 7:40. Tapi sekarang pukul 8 lebih dah. So nak pukul 9, so macam banyak dah buka kedai-kedai. Tapi dah start lapar dah weh. Sorry. Mari. Mainan lagi. Dah penuh dah guys. Tadi tak penuh kan pagi-pagi tadi. Okay guys, mak tak puas lagi tapi haus sangat, cari air dululah. Bulok cing ramai ah, sedap. Lemak sebab kena balu you all. Air. Buah-buah, kopok-kopok. Ada kek, ada kuetiau. Popiah degil katanya. Kenapa degil lah? Sekejap, nak tengok. Ada gulai kawah. Splendor. Okay,
satu singgah, kek satu singgah. Kek satu singgah. Kek satu singgah, kek satu singgah. Kek satu singgah, kek satu singgah. Tapi aku ditinggal, jangan ambil. Ika! Sia. Ika buat sendiri ke ni? Kau kita. Oh, faham. Bapak pekat gila. Bisnes kawan. Ni ya, apa Ika buat tu? Vanilla latte. Ada siap. Kisah Ika ni. Guys, kita fikirlah nak beli plushie tadi tu Pokemon Lapras dengan Vulpix Alolala, Alola tu. Oh my god guys, kopi ni sangat pekat je. Rasa dia pekat gila. Sedap, korang kalau datang sini jangan lupa beli kopi ni, okey? Jom tengok patung Pokemon tadi tu ada lagi tak? Comel je. Okay guys, kita dah tak tahu dia repeat lagi, tapi kat sini memang kita nak beli sikit je. Alhamdulillah, motor kita masih ada ya guys. Motor Pikachu. Tapi tak ada Pikachu hari ni, tapi still cute. Okay guys, jom balik. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So guys, sebelum kita haul, tengok muka aku. Guna foundation CK Gold Matte All Day 50 SPF 50 Code 0.05 Natural 10. Tengok muka mak. Nampak tak? Sekejap. Okay, bila dia, aku belajar lah, bila dia dah berpeluh, jangan tarik tau. Ataupun letak berus ke apa kan. Dab-dab macam tu je. Jangan tengok muah make up orang kahwin. Oh, flawless kan? Tapi sayangnya untuk CK Gold ni, dia ada paling gelap ni je warna ni. So memang tadi pagi kita tengok macam bercapuk, tapi bila lama-lama dia dah beroxidize dengan kotoran, dengan environment kau, dia akan jadi macam kulit kau yang sebenar. Ni aku tak make up, tengok ya. Okey lah, tak nak jauh beza kan? Tapi lip balm ni kau kena reapply. Sebab kalau kau makan ke apa ke, dia akan hilang. Sebab dia bukan lebih, bukan gincu, dia lebih kepada serum untuk bibir. Supaya biasa untuk malam je. Aku pakai ini kod berry. Berry cerah sangat. Biasa untuk malam je. Tapi aku tu lupa berry aku tak mana. Berry aku pergi siang. Sebab dia tak cerah macam ni. Kalau cerah macam ni, biasa aku untuk malam. Aku boleh pakai dekat nipple juga. Seksinya. Oh guys, kalau kau minat produk-produk ni, dan untuk rambut tadi aku tak mandi, aku shampoo je. Aku guna yang Grace and Glow yang warna purple ni. Okay. Love. Okay, dan untuk ketiak sebab kita nak mandi, takut busuk ni. Dan perfume saya pakai Body Shop. Link ada dekat bahagian ni. Mantal Body Shop dalam bilik kot. Okay, this is my looks after kita berpanas-panas. So guys, actually tadi dah sampai sana 7.46. Sampai rumah dalam pukul 10 suku macam tu. Kemudian aku tidur sampai lah pukul 1.30 sekarang. So bangun-bangun, set up sikit. Dan baru review sebab dah panas nak mandi. Sebab tak mandi pagi tadi. Kemudian kita nak solat zuhur lah. Oh guys. Ya Allah guys, sumpah, this is the best shopping haul ever. I mean, kalau dari segi macam kita shopping bundle lah kan. Aku pernah pergi ke JBR, Second Street, Family Bundle. Tapi so far, aku rasa antara ke semua tempat-tempat tu,
Jepang Bali guys, Jepang Bali. So antara ke semua tempat-tempat tu, this is the best. Okay, cumanya, okay, yang Kabusel ni dia bukan macam second suite, tapi dia lebih kurang macam JBR. Okay, JBR ni satu tempat kan, tapi ni macam JBR yang bertaburan, berkemah-kemah. Sebab dekat JBR kan dia campur ori dengan fake, tapi second suite semuanya original kan. Dekat Kabusel, dekat Kota Damansara ni pun dia campur, dia ori dan fake. Tapi bagi aku yang pengguna fake Tegar, Fufu kat Shopee kan, aku banyak beli barang-barang Fufu kat Shopee, so I don't mind as long dia murah dan cantik. Okay, janganlah Fufu mahal sangat, okay, murah dan cantik, aku akan beli guys. So pertama aku tak tahulah kenapa aku beli, nampak aku rasa dia murah sangat sebab aku pernah tengok mahal tau. Dan condition dia cantik, tak lah dia bundle ke apa, tapi condition dia memang cantik gila. Identical one to one ya, macam dalam video, macam dalam game. Ini adalah Vulfic Alola. Dia warna merah, tapi dia memandangkan dia tinggal dekat gunung salji, jadi warna putih. Bayangkan guys, dua ni aku beli RM30. Mana dia, ini pun adalah pras. One tengok agasan dia, tak tahulah. Dia sebenarnya kau tawar-menawar tau. Mana harga dia? Tak nampak, korang nampak tak? RM48. Tak tahu korang nampak ke tak. Yang ni harga dia RM58. Tengok. Tapi aku dapat dua kena tawar-menawar, jadi RM30 je. Oh my god. Kakak tu kata kalau adik datang lagi, panggil aku adik. Yelah, nampak muda kan, glowing kan, panggil adik terus. Dia kata adik datang lagi kali, adik nak apa? Oh my god, hopefully lah ada Bulbasaur, ada Charizard, ada Pikachu, comel lah. Tapi kalau Pikachu ada macam peti kat pipi ni macam, tapi guys, sebab apa aku dah lama tak boleh patung? Sebab dulu aku pernah kena macam gangguan. Bila-bila patung ni sebenarnya tak elok kan? Sebab aku selalu mimpi ular putih, kena kejar anjing. So benda-benda ni macam tak elok lah. Tapi aku tak, dah lama dah aku tak buat. So aku nak try bela balik. So kalau benda ni tak elok, aku akan jual lah. Tapi hopefully tak ada gangguan lah. Lapras dan Vulpix. Comel. Oh my god, RM30 guys. Mana dapat RM30? Macam ni cantik-cantik ni. Condition dia memang ada kotor-kotor kan, dalam yang kena bundle kan. Tapi dia punya animasi, dia punya apa, Dia punya buatan ni memang identical macam dalam game. Sama. Ni Lapras. Cuma Lapras taklah kecil macam ni kan, dia macam anak Lapras lah. Dan ni Vulpix ni yang macam omel gila. Kalau ada Nighttales ke next time kan. Gila. Rasanya ya Allah, terima kasih. Okay, next. Ya Allah guys, korang kata terkejut. Korang kata terkejut dengan benda ni. Even kawan aku yang terjumpa tadi pun, bos aku tadi pun terjumpa terkejut dengan harga dia. Dia meniaga, bos tadi meniaga, bos aku meniaga dekat kopi. Biasa ada dia punya boyfriend, tapi boyfriend dia tak datang sebab ada hal. Satu. Ni semua kedai yang sama ya. Dia saiz kecil sikit, 44, tapi okey. Okey. Aku ingat dia ketat, rupanya yang tali depan ni macam dia ikat kuat sangat. So bila aku dah longgarkan dia muat sebab aku nak sangat. RM10. RM10. Y3 condition ya, warna biru. Oh, suka dia punya detail ni. RM10. The last but not least, tapi Balenciaga ni aku nak padam. Okay guys, ori ke jidin? Really? RM10 ori? Really? Fikir sendirilah kan. Tapi even kalau kat Shopee pun, Fufu pun, mana dapat RM10 ni guys. Ini saya rasa besar sikit, 46. Tapi kalau aku nak pakai suara baggy nanti, dia boleh tutup lah. Tapi Balenciaga ni aku rasa macam jenama yang sangat besar. Aku tak boleh terima sangat sebab aku nak pakai benda Fufu kan. So aku nak padam, guna marker pen ke, warna putih, supaya tak nampak Balenciaga tu dengan ni, saiz ni. Tak tahu lah kenapa 41 ni saiz ke apa, tapi ni 46. EU 41 besar macam ni. Tapi aku suka detail dia. Korang tahu kan aku suka kasut-kasut yang bulky macam ni. RM10. 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 No, JBR yang Fufu tu pun dah puluh-puluh. No, yang ni RM10.
kau nak bising pasal ori ke tak? Benda kau cakap ni lah. Benda fikirlah sendiri dah RM10 kan, mestilah bukan ori kan. Tapi RM10 untuk kondisi macam ni kalau kau tengok tadi, memang menangis lah. Kedai-kedai banding yang lain tengok, okay? Oh my god, patut. Memang ya Allah, memang aku nak buat sebagai konten setiap bulan datang sana. At least sekali sebulan. Memang, bukan at least, memang sekali sebulan insyaAllah. Tadi aku yang macam aku rasa macam fikir-fikir kulit lembu tadi tu, aku nak buat deko sebab lantai aku, kau tengok, aku dah buang karpet. Memang dia macam ala-ala minimalis. Aku nak letak macam karpet sikit kulit lembu tu. Kulit kanguru tak nak lah. Kulit lembu tu dia cantik kan, RM150 lah. Mungkin next time ada bonus ke, kalau ada banyak kan, dapat letak bilik satu, bilik aku makeup, bilik pakaian aku, and then kat bawah meja komputer satu, and then dekat tepi katil satu, ataupun dekat meja ni satu. RM150 darab 4 600. Okey lah, macam harga dekat IKEA untuk satu rug, untuk satu carpet kan, 1.5 carpet je. Ya Allah, best. Dah makan dia banyak sangat, banyak sangat sedap. Aku macam overwhelming tau, sebab aku datang awal, ngantuk, tidur lambat sebab bunga api banyak. Kadang-kadang tak selalu kan bunga api tu, biarlah kan. Dan aku macam blur-blur nak record start pada mana, sebab dia berpusing. So sekali ni aku dah tahu dah macam mana keadaan environment dia. Memang aku datang pagi kalau nak barang-barang baik, tapi jangan pagi sangat macam tadi lah. Mungkin pukul 8 korang dah dekat sana pun dah okey. Sebab besok kawan aku tadi, bos tadi tu, dia kata dia tak pernah tengok sepanjang berniaga kat situ, dia tak pernah tengok seramai. Aku rasa sebab cuti sekolah Diva Bali, so orang macam tak nak keluar jalan-jalan jauh-jauh, dia pergi-pergi situ. Lagi pun kabusa ni memang viral kan dekat TikTok kan, asyik keluar je FYP aku. So hari ni Alhamdulillah, manager aku kasi cuti hari Ahad kan, so macam this is the time aku nak buat vlog. Dan aku dapat, bayangkan patung RM2.30, kasut RM3.30, RM60 je ni. Oh my god. Tak tahulah, aku kan memang terfikir tak tahu nak pakai dengan apa. Tapi untuk as a dekor bilik aku, sebab aku memang nak buat house tour nanti, dia macam dekor-dekor rumah aku. Oh, tak kisah ada ori ke, dia fufu ke, I don't mind. Dekat Shopee kalau fufu pun dapat ke RM10 kan, boleh fikir sini kot. Macam ni boleh dapat ke RM10, RM15. Cantik kan kalau dia pakai ni, dia sejuk, ada berbola-bola salji, pokeball ke? I don't know. Cuma hopefully dapat the Charizard, Bulbasaur, Jigglypuff, PG. Next time. Tapi aku nak stay dulu dengan ni, takut aku termimpi-mimpi benda-benda buruk lagi. Aku kata mimpi aku memang kena buang benda ni. Tapi that's why lah, murah aku beli je lah, okay? Okay guys, Alhamdulillah video kita dah sampai penghujungnya. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah kita jumpa lagi dah agak jumpa macam biasa. Sebelum kau belah, tekan subscribe, like video ni, share dan komen. Terima kasih guys untuk subscribe dah sampai 12k. Tak tahu nak buat apa video 12k. Korang tunggu, aku nak ucap terima kasih pada korang. So aku buat video special 12k. Tapi sekarang kau tengoklah kecomelan tuan dia pencomel. Pokemon apa comel lah. Love. Okay guys, jumpa lagi dari. Assalamualaikum. Bye.